Aksi usil Raffi Ahmad memang tak ketulungan. Meski sudah berkeluarga, Raffi tetap saja Raffi yang dulu dikenal usil. Lihat saja saat menghadiri acara ulang tahun Anang Hermansyah, Raffi pun ditegur Anang lantaran aksi usilnya mengeker perut Ashanti yang tengah mengandung. Namun beruntung, teguran Anang hanya bersifat candaan. Iya, karena aku di berapa kali waktu itu aku dua kali acaranya Ashanti Anang aku nggak datang. Ashanti WhatsApp datang, lu awas kalau nggak datang. Ajak gigi. Yeah. Ini aku datang nyempetin. Sedikit kayak gigi mungkin melihat Ashanti yang lagi hamil seperti apa sih? Belum kelihatan hamilnya juga, masih kecil. Tadi sih gua liatin begini, dimarahin sama Sanang, jangan deket-deket gitu katanya. Oh ya oke deh. Ekspresi Mas Sanang tadi bagaimana? Kalau Mas Sanang ya udah berumur, jadi udah santai aja. Ya kan? Tapi masa Ashanti tanya-nanya juga sih tentang kehamilannya sama Mbak Gigi maksudnya. Kan udah pernah hamil juga. Dua ini kan lebih santai kelihatan. Sama doain sih, mudah-mudahan. Belum, karena masih muda juga sih. Pokoknya yang penting sehat, sehat ya. Aja. Mudah-mudahan sehat. Sehat bayi ibunya. Lantas kado seperti apa yang dipersiapkan Raffi untuk ulang tahun Anang? Nah, gue janji kado dari ulang tahun 3 tahun lalu sampai sekarang belum nyampe-nyampe kado dari gue. Guanya aja lupa melulu. Sampai kado yang buat Mas Anang gue kasih ke orang. Sampai sekarang belum gue kasih kado. Si doa lah. Doa yang paling, kado yang paling penting kan pasti doa lah. Doa untuk Mas Anang sekeluarga. Oh,